Apanya yang anu Mas? Punya punya data fiktif enggak? Belum, Pak. Belum data fiktif enggak? Ya. ya. Ini berarti Baru. yang pertama apa? Waktu, waktu tunda ya. Oke, okay. ya. nama nama variabelnya waktu tunda. Waktu tunda. Iya, ini. Ya, ini berarti berarti numerik ya itu ya oke okay. atau anu dulu ya uh, pasiennya oke okay. iya Pak. Yeah. pertama uh, pasien ya yeah. nama pasien iya yeah. ini berarti nama pasien eh, nama pasien tuh anu ya ring ya string ya karakternya berarti 30 aja ya ini ya ini ditulis nama nama pasien iya terus wak, waktu tunda waktu tunda ya ini berarti numerik ya numerik desimal plusnya nol Ya ya. Udah. Berarti ini ditulis waktu tunda pemeriksaan ya Mas ya namanya. Iya, Pak. Pemeriksaan. Ya ini ya. Waktu tunda pemeriksaan. Berarti ini satu langsung ya. Iya, iya. Ya. Langsung di apa di sent reviews ya di sent review apa di analisis di sent review sama ditunda Pak sebelum sent di sen yang kedua ditunda ya. Iya. Ditunda 30 menit ya. 30 menit, Pak. Menit. Iya. Ini. Ya, ini ya. Ya, ini ya. Berarti gimana, Mas? Far a uh, ini eh uh, hipotesisnya yang bagus tidak ada perbedaan ya. Dari jurnal yang saya baca sih untuk 30 menit ke bawah enggak ada perbedaan, Pak, betul. Iya, eh, berarti enggak ada perbedaan kan? Uh -uh. Yang bagus itu kan Langsung di centrifuge sama 30 menit. Eh, uh, di centrifuge tidak ada perbedaan, kala, iya toh iya betul. Yang paling baik kan tidak ada perbedaan, kan? Heeh, uh -uh. berarti goal standarnya itu yang tidak ditunda, kan? Iya, iya, cuman iya. takutnya lisis, katanya pak. Iya, itu lisis, um, lagi dicek bener apa tidak, lisis apa tidak, iya toh gitu. Iya, iya toh. Ya. Nah, ini ya. ini nilainya gimana, Mas? Ini nilainya umpamanya kita ini menguji apa ini? Contohnya aja. Parameternya uh, elektrolit, Par Pak. Pada elektrolit, pada ya? elektrolit ya. Elektrolit. Apa? Katoda eh uh, natrium atau klorida, Pak? natrium ya natrium aja ya iya Trium. nah natrium Iya. kadar natrium gitu aja ya iya pak oh kadar natrium iya ini berapa digit tuh natrium tuh eh seratus nilai dua ratus atau 100 135 Pak eh 136 sampai 136. 145 145 ya uh, ini berarti kadar kadar natrium. Iya, udah ya. Ini oke, coba ya. sudah ya, sudah semua, Bapak Ibu sekalian. Halo. Sudah Pak. Oke. Okay. Ya kalau sudah coba. Eh. Ya kalau sudah kita mulai dengan mengentri data. Ya. Nih nama pasiennya, namanya dibuat ano ya, Nina. Nah, nih. Ya, yeah. Ini ya, contohnya aja. Waktu tundanya, ya, yeah, ini sudah semua. Sudah Pak. Oke, jadi ini ya, ini eh, eksperimen ya, membedakan antara langsung di senti dan ditunda. Nah, ini hasil pemeriksaannya ya. Ini, ini seharusnya orangnya sama ya. Ini sebenarnya orangnya harus sama, bukan tidak berbeda ya. Ya, orangnya yang hasa, orangnya oh salah ini kalau saya ya. Berarti orangnya sama ini ya. Sama. Ini, ini saya hilangkan aja lah. Ya. Ini saya hilangkan aja. Di klik kanan ya, di di clear. Ya, ini. Ya. Jadi ya diukur sama ya toh, tapi yang satu disentrifus langsung yang satu tidak disentrifus ya ini ya ini datanya kadar natrium ya ini contoh saja ya ini jadi membu membedakan ya dua metode ya terhadap uh, ano, apa terhadap hasil ukurnya ini Ya, hipotesisnya berarti kalau kalau apa eh uh, sebagai goal standar itu kan berarti yang gold standarnya yang ditunda 30 menit. Iya. Yeah. Ya, terus ini dilakukan langsung di retrospective gimana? Uh -uh. Ada perbedaan tidak? Iya. Yeah. Kalau tidak ada perbedaan langsung saja ya toh? betul nah kalau kalau ada perbedaan ya sudah uh -uh. harus mengikuti yang 30 menit ternyata hasilnya itu yeah. yeah, oh, ya yeah, oke okay. sampai di sini ada pertanyaan jadi yang goal standarnya adalah yang ditunda 30 menit ya yeah? oke okay. langkah pertama apa langkah pertama adalah Muji univariat ya yeah? Ini berarti kita lihat ya bagaimana rata-rata kadar H natrium yang langsung disentrifus dan nah, apa, yang ditunda 30 menit ya. Ini berarti analis kompermin kemarin ya kompermin min ya. Okay, ya, terus masukkan uh, independen independennya ini ya, independennya ini kan waktu tunda itu kan variabel bebasnya, variabel tingkatnya adalah kadar natrium. Oke, okay. kalau sudah kita oke. Okay. Yeah. Iya. Kondisikan atau dinominalkan, tapi data nominal, ordinal tidak bisa dirasukan atau diintervalkan. Ini ya. Ini jadi lebih baik datanya dua data tak kuantitatif, tidak kualitatif. Kalau data kualitatif tidak bisa dikuantitatifkan. Kalau data kuantitatif bisa dikualitatifkan. Gitu ya. Ya, diingat-ingat. Oke, kita mulai. Berarti transform. Sudah. Terus record into different Ya diklik ini ya dimasukkan kadar natrium. Ya jadi di sini outputnya ditulis cat ya kategori kadar underscore natrium. Ini ya. kategori kadar natrium oke okay, sudah ya kalau sudah di ceng ini di ceng sudah Ya, kalau sudah all and new value ini di klik. Ya. Kita mulai yang bawah dulu yang hipo ya. Ini yang low berarti ya. Berarti yang low berapa ini? 135 ya. 135 dua digit di belakang koma berarti 99. Ini nilainya satu di add ya. Sudah? Kalau sudah di add ini. Kenapa, Bapak. Di add. Sudah ya? Ya, kalau sudah oh. yang kedua. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada nih ring, ringnya diklik lubangnya ini. Nah, berarti berapa ini? Di sini 145. Yang baik berarti berapa ini? 145,01 berarti ya. Nih. berarti satu empat ini tiga ini add ya oke ya ini daya oke terus di continuous terus di oke iya kita lihat hasilnya Ya ini ya. Oh, uh, tiga semua ini hanya satu tok yang anu 140 ini. Ya. Ini. Ya, berarti ini ini untuk untuk melihat ininya di di variable view. Ya, ini diklik ya, yang value ini. Untuk mengkodean satu, berarti apa? Hipo ya, hiponatrium. Natrium. yang dua normal, yang ketiga berarti hiper ya, hiper natrium. Ya. Oke, okay. sudah. Ya, kalau sudah di -okay. Ya, Oke. Okay. Ya, kita kembali lagi ke Data View. Iya ini. Ya, ini yang normal berarti satu. Nah, coba ini berarti uji univariat dulu. Ya. Nih berarti tadi kan ini sudah ya ini sudah sekarang ini ya dengan ini berarti analis ya deskriptif statistik frekuensi ya ya masukkan ya waktu tunda pemeriksaan sama kadar Nah krim yang sudah dikategorikan sudah? Kalau oh, sudah, di OK. Iya, kita lihat hasilnya. Ya ini ya. Ini berarti mana yang kepo? Lari-lari ke sana. Ya ini ya. Berarti yang langsung itu ada 10 ya, yang ditunda itu ada 10 ya sampel. Terus yang normal itu hanya satu ya persen. Yang hipernatrium itu ada 19, 95%. Itu ya. Oke, ini namanya uji univariat selain tadi yang atas ini. Ini juga univariat ya, langsung di centrifuge itu rata-ratanya 165,5 yang ditunda 30 menit itu 206. Sudah ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti kita top share. Kita kembali lagi ke data awal. Oke. Ya. Kalau uji bivariat ya, dua variabel itu kita kembali ke data awal. Ya, jangan yang diuji jangan ini. Ya, ini dengan ini tapi ini dengan ini. Ya. Kadar natrium dengan waktu tunda, bukan kadar kategori kadar natrium. Kategori kadar natrium ini dikhususkan untuk univariat. Kalau bivariat kita kembali ke data awal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maksudnya bapak tadi pak univariat sama univariat ada perbedaan ya pak? enggak univariat oh. Uni, Uni itu kan satu variat mm -hmm. variat itu kan variabel jadi variable, satu variabel ya. ya satu variabel ya kalau variat itu dua variabel b itu kan dua variat itu variabel jadi dua variabel oke okay, siapa? oke ya ada lagi. Ya, kita berarti kalau pakai ini berarti kita uji kenormalan dulu. Ya, ini tidak usah diuji kenormalan. Yang diuji kenormalan adalah ini. Ya, ini. Oke, yang diuji kenormalan adalah data nor data rasio dan interval. Data nominal dan ordinal itu tidak usah diuji kenormalan atau data kategori itu tidak usah diuji kenormalan. Data numerik ya atau data kontinu itu diuji kenormalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita coba uji kenormalan ya. Nih, berarti analyze deskriptif statistik. Ya, terus di explore. Ya, ini masukkan ini di dependent semua ya. Karena ini hanya satu variabel ya ini aja yang dimasukkan. Ya, kadar natrium yang dimasukkan. Oke, okay. setelah itu ini klik di plot ini. Plotnya diklik. Ya, ide Anda normality plot with test. Ini dicentang. Sudah? Kalau sudah di continuous. Sudah di continuous adalah di oke. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ya, yang dilihat adalah yang ini. Ya, ini normality eh normalite. test of normality ini. Ya, karena datanya 20, ya toh? Datanya 20 pakai Sapiro ini. Ya, ini berarti normal apa tidak ini? 0,859 normal apa tidak ya normal ya berarti di atas 0,05 ya ini berarti normal berarti normal kalau normal pakai apa pakai pakai parametrik ya uji statistik parametrik ujinya berarti apa uji perbedaan berarti apa? independent sample t-test. Ya toh? Kalau tidak normal berarti pakai min Whitney. Ya toh? Masih ingat toh ya? Ini data parametrik distribusi normal. Iya toh? Ini tadi uji beda kan? Uji beda. Ini independen kan tadi. Iya, atau, atau dependent, dependent kan? Ini pakai uji t independent sampel T-Test ini. Iya, dua sampel kan tadi yang satu ditunda 30 menit, yang satu langsung di reviews Berarti kan ada dua, dua sampel. Berarti ujinya independent sampel T-Test ini ya ini kalau tidak normal pakai bawahnya ini kalau tidak normal ya ini tidak normal distribusi data tidak normal ini uji beda independent sample t test Oke, sebentar ini ya toh terus ini dua sampel ini toh iya toh ini datanya numerikan eh iya ya datanya numerikan ini main bit dia paling aja dua dua ini loh dua apa jadinya dua slide ini diapain aja nih kalau ini normal tidak normal kalau di sini ini normal ini kalau bivariat itu ya sekarang kita kembali lagi ke datanya mana datanya tadi nih ya ini berarti ini normal ya oke kalau normal berarti pakai independent sample t-test ya you toh know? oke kita kembali lagi ke datanya berarti ini di klik analis ya terus compare laptop sudah berarti analis compare terus ini independen independent sample ya tadi kan independen kan Oke ya, Oke, sekarang diklik ya independen sample kita. Ya. Dimasukkan yang kadar natrium. Ya, ini. Oke, ya dihubungkan dengan yang waktu tunda. Sudah, ini ada define group ini. Diklik ini, define Kiri. Ya, ini tadi kan kode, ya toh. Kode itu tadi kan yang apa? Yang langsung di itu kan kodenya satu, ya toh. Yang di, ditunda 30 menit gitu kan kodenya dua. Nah. jadi jangan sampai salah ini. Tadi kodenya umpamanya dua tiga ya berarti grup satu dua grup dua tiga ya karena ini tadi satu dua ya ditulis grup satu satu grup dua dua terus di continue sini ya 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 oke okay. kalau sudah terus di oke okay, ya ya kita lihat hasilnya ya jadi di top Iya ya, ya. Terus dilihat ini ya, ini. Dilihat yang terakhir. Iya, ini. Waduh, ini gimana ini? Tidak kelihatan ini. Iya, ini. Ini. Ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ini, level tasnya ini dulu. Ya. Ini untuk menentukan pakai equal varian atau equal varian not ini. Ya. Nih, kalau ini lebih dari 0,05 pakai equal varia, equal varian ya. Kalau kurang dari 0,05 ini pakai equal varian not ini. Ya, karena ini di atas 0,05, 0882 itu kan di atas 0,05. Berarti pakai equal varian not. Eh 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 apa equal varian tok ya pakai equal varian berarti yang dilihat adalah ini ya. Ini ini kebetulan sama ya, equal varian sama equal sama. Tapi yang benar dilipak, dipakai ini ya. Karena melihat lagentasnya itu. Ini ya, berarti 0,000. Berarti apa? 0 ditolak apa diterima? 0 ditolak ya. Berarti ada perbedaan yada ini jangan iya, pak. jangan anu jangan dibedakan antara ya nilai kenormalan sama nilai signifikansi uji hasil uji ya kalau nilai kenormalan lebih dari 0,05 itu adalah normal kalau nilai signifikansi kemanaan itu kalau lebih dari 0,05 itu berarti H0 diterima. Kalau kurang dari 0,05 berarti HA yang diterima. Ya, ini. Berarti ini kurang dari 0,05 berarti HA yang diterima. Ya, berarti ada perbedaan rata -rata natium, ya toh? Rata-rata kadar natrium ya di apa? pakai sentrifus langsung dengan yang ditunda 30 menit. Ya, berarti kesimpulannya bahwa tidak bagus kalau itu ya ditunda eh tidak bagus kalau itu langsung di views Ya, tidak disarankan untuk di views karena ada nilai yang berbeda hasilnya. Itu ya, jadi tolong kalau ini benar berarti dia, para teman-teman TLM yang di lapangan tidak boleh langsung di Harus ditunda dulu 30 menit baru di Jangan kesusu kalau orang Jawa, jangan tergesa-gesa. Karena itu akan apa? akan mengakibatkan nilai akhir ya hasil analisisnya itu ya untuk uji partitas ya uji partitas sama uji ya tadi ngomong anova ya sekarang diuji anova ya itu ada datanya ya Ya, sudah. Anova sama Partetes, ya. Itu ada datanya. Tolong dibuat, ya, atau nanti kita diskusikan.